Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Jadi yang dihormati rakan-rakan staf pengurusakan dan juga rakan-rakan yang bersedialah untuk mendengar ulasan buku kita yang relax ini. Jadi saya perkenalkanlah kita punya pengulas. Hari ini kita ada 3 orang pengulas. Iaitu yang pertama adalah Encik Khalid Jaafar, kemudian disusuli dengan Encik Saluddin, seterusnya adalah Encik Akmal. Jadi masing-masing pun dah nampak ada buku di situ, dah bermula. Dan di sebelah saya juga tidak lupa adalah Encik pengepot tua kita, Encik Amira. Encik Amira yang akan merekodkan kita punya aktiviti ini. Hari ini kita ada 3 bab, 3 buku, iaitu Reflexology yang dibawa oleh Encik Khalid dan juga Tan Sri Ainuddin Pejuang Degil Melayu dibawa oleh Encik Saluddin dan juga Karya Nan Indah Encik Akmal. Jadi tanpa melengah masa, kita mari mempersilakan Encik Khalid untuk mengulas buku tersebut. Sebab kat situ pun saya dah nampak ada banyak tu buku dia tu, ada 3-4 buku. Jadi dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Sabtang Pusat di sini dalam majlis ilmu. Okey, alhamdulillah saya diberi peluang untuk menerangkan mengulas buku mengenai reflexology. Okay, kita biasa dengar reflexology tapi agak janggal bagi kita, terutama bagi bangsa Malaysia atau bangsa Johor, bangsa Malaysia, untuk melaksanakan untuk mengikuti program-program kesihatan mengenai reflexology. Okey, apa yang saya ingin menjelaskan pada hari ini adalah mengenai dengan buku yang ditulis oleh Nicola Hall mengenai dengan reflexology. Okey, pada dasarnya reflexology berasal daripada negeri China. Okey, kemudian dibawa ke Timur Tengah. Sebagai sejarahnya, dalam piramid ada gambar orang ulu kaki. Okey, kemudian seperti yang kita tengok sekarang ni macam tulisan-tulisan dan penyelidikan banyak dilakukan oleh orang-orang Inggeris, orang Barat, English, Britain, Amerika. Beri contoh, Tina Parson, Tina Tanner, mengenai dengan reflexology. Kekurangannya kita di Malaysia ini, ataupun di sebelah timur, tidak ada yang mengaku membuat reflexology. Okay. Buku yang saya baca ini, reflexology mengenai dengan Nicola Hall, adalah pengarah daripada British School of Reflexology in the Kingdom, okay, yang ditubuhkan pada 1980, di mana dia punya Bailey ni sebenarnya adalah bekas nurse, bekas jururawat daripada tahun 1960-an. Kemudian dia mengumpulkan sekolah reflexology. Okay. Jadi sebenarnya reflexology ni adalah jenis terapi urutan yang menggunakan kaki. Okay. Jauh sekali kita tengok kenapa kaki dengan badan ada kaitan. Okay. Semua buku yang saya baca dan saya pernah amalkan sejak tahun 1996 lagi, okay, itu yang saya belajar dengan tim Darul Shifa UTM. Dan saya pernah belajar secara sendiri pada tahun 1983 di mana saya kerja sebagai pelayan pejabat di Kuala Lumpur, kerja spek sigar kedai ulu kaki. Tapi sekarang ulu kaki lain, dah jadi lain. Dah satu bisnes lah. Okay. Jadi berpandu kepada buku ini, okay, saya dapat bezakan dua pendapat timur dan barat. Okay. Kalau di timur, based pada negeri China, okay, dia ada format dia. Kalau tapak kaki, sole tapak kaki kita ni, dia ada bahagian-bahagian dia. Okay. Kepala, waist, cervical dan bahagian kita punya peranakan, kelamin kita. Okay. Jadi kalau di sebelah China, China atau Japan, okay, atau sebelah Malaysia kita, dia punya konsep kaki, tapak kaki ni kiri kanan, tapi bahagian kepala ni silang, cross. Okay. Tapi dalam buku tulisan Nicola Hall ni, dia tidak mengatakan ada cross. Dia tetap sama. Dia kata kaki kita, badan kita ada meridian. Bagi dua, okay, 5 jari kaki, kalau sampai ada 6 butung lah. 5 jari kaki, 5 jari tangan. 2 jari kaki sama dengan ini, okay, anak jari kiri sama dengan ini.
kiri kanan, dia tak ada cross. Tapi kalau buku yang saya tak dapat nak translate kan, buku daripada negeri China, ya, tulisan dia tulisan China. Saya belajar Mandarin pun untuk dia cakap, dia bahasa dia tak tercap. Dia punya basic memang sama, cuma dekat kepala ni, kaki ni, ibu jari kaki, dia cross. Mana kalau kaki ibu jari kaki, untuk kepala sebelah kanan, kaki kanan, dia terbalik ke sini. Okey. Jadi dekat sini kalau kita nak uraikan mengenai dengan reflexology, agak terlalu panjang. Okey, kalau saya nak belajar pun dari 1996 sampai sekarang memang panjang sangat, bercerita panjang. Orang tahu kita, kalau kita ada rezeki, kita mungkin serap pada kelab, kita buat satu kelas untuk kemahiran di reflexology. Okey, saya akan sedikit-sedikit mengenai dengan hasil-hasil reflexology. Okey, jadi kebanyakan reflexology yang kita dapat daripada penyelidik-penyelidik pada sebelah negeri barat, mereka ada dokumentasi. Itu yang buat mereka menang. Dokumentasi lebih contoh macam Nicola Hall ni, daripada School of Reflexology. Dia lagi pada Tina Basen, daripada Institute of Reflexology. Itu sebelah ni. Okey. Dan mereka juga mengaplikasi reflexology ni sebagai contoh satu buku ini, Rina Pinner. Okey. Nak kena foot massage. Okey, sama dengan lebih kurang dengan reflexology. Cuba dia tak ambil poin-poin. Kalau reflexology, kita semua kaki ni, jari ni ada poin dia. Okey. Jadi, berdasarkan pada buku ini, bila saya ambil pada foot massage ni, okey. Kenapa berada di kaki? Sebenarnya di kaki kita ini, di tapak kaki ini, okey, mempunyai banyak saraf-saraf. Penghujung saraf. Di mana saraf-saraf tersebut adalah berkontak dengan kita punya kelenjar. Mungkin tuan-tuan ada kelenjar kan, habis kalau pergi sakit gigi ada kelenjar kat sini, kita sini, bawah ketiak, semua kelenjar berkaitan kuat. Jadi, apa yang kita nampak kat sini, kita punya apa, ini foot massage lah, bukan reflexology. Okey, jadi yang dekat Malaysia ni agak macam saya pun macam terkilat lah. Kalau saya dah dapatkan satu tiga reflexology tu memang susah nak dapat. Tapi dalam Kementerian Kesihatan, dia letakkan reflexology ni di bahagian perubatan tradisional dan komplementari, macam bomo lah pula. Okey, dia sediakan guide. Okey, kalau kita biasa pergi dekat hospital-hospital swasta, mereka disediakan satu tim untuk komplementari ini. Okey, kalau tengok pada sini memang betul lah. Saya tengok pada buku Good Practice of Guideline on Reflexology. Okey, dia ada sediakan empat borang ini berkaitan dengan patient. Okey, jantung apa semua. Jadi kalau konsultansi, satu ni RM50, RM50, RM100, RM150, RM200. Konsultan dia RM200. RM200 lagi. Okay. Jadi, apa yang saya belajar kat sini, okay, ingin saya tekankan, kalau nak saya tunjuk kaki, wah macam pula rupa dia kan. Okay, saya sini ada gambar. Sekejap, tengok eh. Okay, gambar. Okay, tengok. Okey. Nampak tak? Kalau tuan-tuan cari dekat Devin, banyak maklumat punya kaki kita. Okey, kaki kiri dan kanan. Okey. Sini ada jantung, yang kalau dekat sini paru-paru. Okey, tengah-tengah dia punya pankreas, perut, jantung, ni pundi kencing, apa ni? Buah pinggang. Ini kita punya peran akan kita bawa ni. Okey, kita tak payah pakai tongkat ahli lah. So, insyaAllah, you bagus. Okey, hasil daripada bacaan dan penelitian saya dalam buku reflexology ni, jelas menunjukkan bahawa kesihatan tu adalah amat penting. Dan kita tahu dekat mana sebenarnya punca kesihatan itu. Okey, atau orang makan banyak pun boleh efek. Okey, memang betul. Ini fikiran kita, otak kita yang Allah kurniakan. Okey, bila kita makan, dia akan proses, perut kita proses. Okey, pankreas. Ada poin pankreas itu. Okey, kemudian dia pergi pada buah pinggang. Yang baik akan masuk pada buah pinggang. Yang
buruk, peringatkan positif jadi kumbahan. Kita buang air kecil, peluhan semua. Okey, jadi apa yang nampak dekat sini, kalau kita amalkan efek suji ini, kita boleh stimulate saraf-saraf kepada apa tu, kelenjar-kelenjar tersebut. Okey, jadi kita boleh, insyaAllah kita boleh sihatkan badan kita. Basically, apa yang kebanyakan buku-buku yang saya baca mengenai efek suji, pentingnya menjaga buah pinggang tersebut. Okey, dari segi pemakanan. Jadi kalau kita makan dengan yang baik, okay, buah pinggang kita sihat. Okey, buah pinggang sihat, insyaAllah kita punya badan semua sihat. Okey, buah pinggang ni mengeluarkan zat-zat ataupun hormon yang boleh menjadikan kulit kita cantik, kita sihat. Okey, kalau saya alhamdulillah 26 tahun ni rambut hitam lagi. Okey. Hasil daripada efek SOG ni. Oh, okay. Kalau saya buat sendirilah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar, mungkin satu hari besok kelab buat kelas kemahiran efek SOG, tapi sedikit bayaran sedikit dikenakan untuk kelab, betul tak? Nanti kita bagi endowment buku. Okay, insya-Allah. Okey. Sekali lagi. Berkenaan dengan mungkin kawan-kawan seronok dengar defectology ni, biasanya kalau saya buat defectology basic sama dengan buku-buku, kita akan buat lebih kurang dalam sejam, setengah jam sebelah kiri, setengah jam sebelah kanan. Okay, shortcut, kalau nak cerita lebih panjang lagi, testimony apa yang pernah saya buat selama ini. Okay, dalam ahli keluarga saya ada yang berumur 26 tahun perempuan, okay, masih period lagi kita syarat satu. Kemudian baru-baru ni saya ada save-kan seorang patient mild stroke. Okay, dia kena stroke, masuk hospital 3 hari. Kemudian dia tinggal di rumah lebih kurang seminggu tak boleh bangun. Jadi saya bantu dia, saya buat reflexology. Akhirnya dia percaya dengan reflexology, kita buatkan. After 6 hours, daripada itu dia bangun selama seminggu tu, dia boleh bangun dan dia boleh masak. Kalau saya, Assalamualaikum, panggil saya Haji. Haji, pagi ni pakcik boleh bangun jadi alhamdulillah. Lepas tu petang dia datang, dia boleh buat kereta pula. Okey, saya kata alhamdulillah. Yang sebenarnya kita selain pada fisiologi ni, pemakanan dan doa kita pada Allah SWT lah tu yang penting. Okey. Yang keduanya, ada semasa saya khusus di Melaka bulan lepas, saya sebilik dengan seorang rakan saya yang sudah berpincin, baru bersara. Okey. Saya pun heran kenapa dia pukul 1 pagi, 2 pagi tak boleh tidur. Saya tanya dia, kenapa dia tak boleh tidur, Cik Mat? Saya dah 10 tahun tak boleh tidur, Cik Khalid. Saya pernah pergi hospital pakar, dia beri saya morfin selama seminggu, every day tidur cepat. Tapi lepas tu 3 bulan dia gayang. Okay? Jadi saya pun tawarkan dia, dia pernah buat efek suri, pernah dulu masa muda-muda lah. So saya buatkan. Pada malam tersebut, biasa tidur pukul 2 malam, tapi pada malam tersebut dia cuma tidur pukul 11.10 malam. Dia cepat tidur. Sampai sekarang alhamdulillah, masih jumpa dengan saya, berhubung dengan saya, dan sebulan kali dia buat reflexology. Okey, teknik reflexology itu memang banyaklah, senang. Jadi kalau nak terangkan sini memang tak dapat. Jadi itulah hasil pasal saya mengenai reflexology. Baik, Encik Khalid, jadi kita nampaklah berdasarkan pengalaman Encik Khalid sendiri yang telah belajar reflexology dan juga pemahaman-pemahaman tambahan. Kita pun semasa rutin kita bekerja, kita pun secara tak langsung sebenarnya kita bila kita stres tu kita migraine, kita migraine, kemudian rasa nak muntah tu salah satu tanda faktor yang jadi migraine. Jadi boleh tak kita bertanya kepada Encik Khalid ni, bagaimana teknik yang sebenar? Maksudnya mungkin ada cara yang mudah yang boleh kita amalkan yang meredakan migraine tersebut. Okey, terima kasih Yunusi. Okay, sebenarnya migraine ataupun headache, sakit kepala dengan migraine, dia lebih kuat, migraine dia lebih power sikit. Okay, basically kepala sakit adalah punca daripada kita punya penglihatan kita, mata kita. Okay, mana mata kita tengok padas, kita dah sakit. Bising pun kita dengar, bising kena. Jadi kalau basic pada pengamatan defect suji ini, dia berkisar daripada mata kita. Okey. Jadi kepala lah. Kalau ibu jari kaki ni, ibu jari kaki. This is kepala. Okey, dia ada mata, mata dalam, mata luar. Tinggal dalam, tinggal luar. Okey, atas ni kepala kita. Okay, the left side of soul adalah open the right head. Okey, kiri dia terbalik. Biasa kalau orang migraine sebelah kanan contohnya kan, kita akan usik dekat poin sini.
dia ada point, ada P2 query sini, dia ada keseimbangan. Okay, bila apabila orang rasa dia migraine, dia tak imbang. Mereka seruya, okay, tengok bumi pun berpusing-pusing kan. Katakan nombor 8 tu macam nombor 88, pusing-pusing. Sebab dia tak balance. So, dia punya keseimbangan berada dekat tapak kaki jari sebelah sini. Okay. Jadi, kalau kita tak amalkan, apa kita tak berlatih, tak buat praktikal, kita tak tahu. Dapat rasa, rasa tak tahu macam mana. Kemudian, cara proses, press dan pinching, dia ada cara dia. Kalau rasa sahaja, tak rasa. Okay. Kita ada cara sama ada kita nak pinch dengan ibu jari ini. Ataupun ini tekanannya dalam 1 kilo, dia ada prop, dia punya ada apa nilai tekanan dia. Dia 1 kilo, dia sehingga 5 kilo. Okey, macam ni 1 kilo hingga 2 kilo. Okey, kalau tekan dengan tulang ni, you going to 2, 3 or 5 kilo. Jadi kalau orang yang dah biasa tu, kita akan pergi yang berat sikit lah. Okay, kalau tuan dekat, saya boleh try kan. Mungkin selepas ni. Okay, jadi itu poin ni.